Tamu kita berikutnya, anak muda yang energik. Dari kecil sudah ingin sekali sekolah ke luar negeri. Dan akhirnya dia berhasil menggapai cita-citanya, berhasil mewujudkan mimpinya. Tapi anak ini menarik karena melalui konten-konten yang dia unggah di YouTube, dia memperkenalkan dunia pendidikan, terutama matematika. Siapa dia? Jerome Pauline. Jerome, ya, semua orang kayaknya histeris lihat kamu, apalagi yang biasa nonton di YouTube. Tapi kamu harus tahu, aku nggak kenal kamu. Siap. Gak apa-apa. Channelmu apa namanya? Apa-apa, guys? Wah, lebih tahu mereka. Kok tahu? Oh, tahu mereka ya. Apa itu tadi? Nihongo Mantap. Nama aja nggak jelas. Coba bandingkan, Kick Andy, jelas? Kamu apa? Nihongo Mantapu, jelas? Oh, lebih besar suara saya. Ah, udah, kalau gitu duduk aja deh. Baik, umurmu sekarang berapa, Jerome? 21 tahun. 21? Ya. Kok beda 2 tahun kita ya? Beda 2 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Kamu yang di sini diundang. Iya, Pak. Iya. Bersikap yang baik. Asalmu dari mana? Asal dari, lahirnya di Jakarta. Besar? Besar di Surabaya. Kuliah di? Di Jepang. Hai. Tunggu dulu, kalau lihat profilmu banyak sekali penghargaan di bidang matematika yang pernah kamu dapatkan ya. Waduh. Masih ingat apa aja penghargaan yang pernah diperoleh? Salah satu yang paling bergengsi sih, maksudnya berkesan. Itu adalah juara satu di Malang, UMN, Universitas Negeri Malang. UNN. Dalam kompetisi apa? Dalam kompetisi matematika nasional, Olimpiade. Olimpiade Nasional. Kamu juara satu? Ya. Sama kita. Tapi belakangan kok kamu lebih dikenal sebagai apa? Vlogger, YouTuber, konten kreator. Kamu menamakan dirimu apa kalau di media sosial itu? Pelajar sih sebenarnya. Sebenarnya aku paling gak suka kalau, oh, YouTuber ya, gak suka. Kayak... Ya, tapi kamu mempermalukan aku tadi memperkenalkan kamu seperti itu. Gak cuma kayak... YouTuber, vlogger, konten kreator. Kamu apa? Pelajar. Iya. Di mana mukaku ini? Udahlah, kamu iain aja. Ya udah. Ya? Ya udahlah gitu lah. Nyesel aku undang kamu ini. Kamu kuliah di mana? Kuliah di... Jepang itu di mana? Waseda University. Waseda? Waseda University. Jadi kamu bangga jadi mahasiswa di situ? Ya... Banyak anak muda sombong sekarang. Saya nggak bilang apa-apa. Oke, jurusan apa? Jurusan matematika terapan. Sekarang udah semester berapa? Semester 3. Baik, kita akan dengarkan bagaimana pengalaman Jerome ya di Jepang. Dan tentu saja perjuangan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Karena saya dengar waktu... Siap. Mau lanjut atau tidak? Lanjut, Pak. Gak ada isinya. Udah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Minasan, konnichiwa! Di Okubo Station, naik kereta ke Shinjuku Station. Akun YouTube Nihongo Mantapu kini menjadi tayangan favorit anak-anak muda Indonesia. Jerome Pauline Sijabat, dialah sang kreator akun yang telah memiliki 1,8 juta subscriber ini. Melalui video blog yang dibuatnya, Jerome ingin berbagi tentang pengalaman hidup sebagai mahasiswa asal Indonesia di negeri Sakura. Tak hanya itu, video blog dengan jargon mantap jiwa ini pun turut berbagi ilmu tentang bahasa Jepang dan juga matematika.
Menjadi mahasiswa di luar negeri menjadi impian banyak orang. Begitu pula dengan Jerome. Lelaki asal Surabaya ini telah menjemput salah satu mimpinya, yaitu dengan menjadi salah satu penerima beasiswa pendidikan penuh di Waseda University, Jepang. Saat ini, Jerome masih menempuh pendidikan S1 jurusan Matematika Terapan. Di balik keceriaan yang Jerome suguhkan dalam video blognya, anak kedua dari tiga bersaudara ini berproses dengan kerja keras. Bahkan, mimpi besarnya adalah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Dia seorang yang sangat rajin, yang kerajinannya itu menginfluence kami semua dari keluarga, termasuk saya sebagai seorang kakak, untuk lebih mempunyai hidup yang purpose driven. Itu yang cukup penting karena apa yang dilihat orang itu adalah ujungnya aja. Jadi people tends to forget, orang-orang mengira bahwa Jerome terlahir adalah seseorang yang genius dari bayi gitu, maksudnya kayak lahir langsung pinter. Tapi sebenarnya banyak banget proses yang dilewatin oleh seorang Jerome untuk bisa sampai pada tahap ini gitu. Kali ini Jerome sedang mencicipi secuil dari kerja kerasnya yang nantinya akan ia panen di kemudian hari. Karena ia yakin dengan doa, kesungguhan, dan kerja keras akan menjadikannya insan yang bermanfaat. Orang tuamu pekerjaannya apa? Papa seorang pendeta dan mama ibu rumah tangga. Oh, ada papa mama? Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Katanya, ya. Dari kecil kamu sudah punya keinginan untuk sekolah di luar negeri? Benar sekali. Dari mana anak kecil punya pikiran mau sekolah ke luar negeri? Jadi kan pas SD itu saya bersekolah di sekolah yang National Plus. Jadi itu tengah-tengahnya nasional sama internasional. Jadi di mana murid-muridnya itu semua adalah murid-murid yang bisa dibilang crazy rich, yang kaya-kaya semua. Kaya raya. Ya. Sedangkan okay. Saya masuk sana aja itu karena ada beasiswa gitu. Oh, oke. Okay. Saya bisa belajar itu kayak pokoknya jauh di bawah yang mereka bayarkan. Oke, nah, setiap kali liburan panjang gitu, kebanyakan dari mereka itu perginya ke luar negeri gitu. Kamu? Ya saya ya di rumah. Ke Dufan dong. Apa? Kan di Surabaya. Oh Surabaya. Ya misalnya ya. Seringnya ke Malang misalnya yang naik mobil gitu. Iya. Jadi terus pas selesai liburan kumpul-kumpul lagi cerita-cerita kan. Nah mereka banyak cerita kayak ke Disneyland. Iya. Nah, itu, iya seru aja banget gitu. Maksudnya kan saya pernah ke Dufan. Dufan aja seru apalagi di Disneyland gitu. Karena mereka bilang wah seru banget pokoknya. Nah terus? Semenjak dari situ saya punya apa ya tekad gitu loh. Saya mau ke Disneyland gitu suatu saat nanti. Ini kamu mau sekolah atau ke Disneyland? Nah sebenarnya awalnya kan mau ke Disneyland gitu. Cuma saya mikir kalau misalnya ke Disneyland cuma untuk liburan. Kan kayak suatu tindakan yang buang-buang uang gitu. Oh, ke liburan gitu kan. Jadi saya pikir supaya bisa lama di luar negeri ya. Kuliah sekolah di luar negeri aja gitu. Tapi pada saat saya bilang ke orang tua, ya saya sadar gitu. Kayak yeah. Hidup aja itu harus hemat-hemat banget, merih-merih gitu kan. Jadi okay. Apalagi mau kuliah di luar negeri, uangnya dari siapa? Terus kemudian setelah lulus SMA, dapat beasiswanya dari mana? Sebenarnya sebelum yang mau ke Jepang ini, saya sudah kayak mencari-cari informasi. Mm-hmm. Dan pada saat itu menemukan di suatu universitas di Singapura. Nah saya, namanya NTU, Nanjing yeah. Technological University. Pada saat itu saya tahu itu, yang full ya, yeah. Karena kalau di Amerika, di negara-negara lain itu jarang yang full. Jadi harus beasiswa penuh? Ya harus beasiswa penuh untuk pergi ke sana gitu okay. Kan. Kalau biaya hidup pun gak dikasih pun gak bisa berat gitu. Berat juga ya. Berat banget. Terus akhirnya waktu di Singapura ini? Berjuang untuk ke Singapura, keterima, lolos tes masuknya. Okay. Tapi ternyata nilainya itu kurang bagus atau kurang layak untuk dapat beasiswa penuh. Jadi gak di invite untuk mendapatkan beasiswa penuh. Dapatnya separuh gitu? Separuh doang. Terus gak ke sana? Gak bisa ke sana karena ongkos biaya hidup berat, ya. Jadi batal hari itu. Batal sih. Sebenarnya papa mama bilang ya pergi aja nanti papa mama bisa berusaha ya jual rumah atau gimana. Tapi saya pikir terlalu egois lah saya kalau misalnya saya pergi ke luar negeri kuliah di sana, tapi papa mama kakak adik harus ya, masa menderita di rumah. Kamu dari jauh dari tenda gitu kan, nggak boleh. Tapi ya, gitu langkahmu udah bener nggak?
Iya, bayangin kalau kita lewatin, Bu, Pak, kenapa di tenda? Gara-gara anak saya sendiri. Iya, iya. Itu hanya ada di film-film kartun. Oke, terus akhirnya, yang ke Jepang ini bagaimana? Akhirnya nggak pergi ke sana. Terus aku sudah mau pergi ke PTN. PTN dalam negeri aja. Sudah mau menyerah terhadap pengejaran mimpi itu. Jadi kayak, oh S2 aja deh gitu kan. Mungkin jalannya nggak di S1. Nah, lalu seminggu sebelum penutupan beasiswa ini namanya Mitsui Busan itu ditutup, kakak saya mendapatkan broadcast di WhatsApp. Saya lihat kayak syarat-syarat pendaftarannya. Biasanya saya kalau lihat itu harus ada TOEFL atau IELTS kan yang seperti pada umumnya ya Pak. Iya, persyaratannya. Nah, itu nggak ada. Karena saya nggak punya itu. Saya nggak punya TOEFL, nggak punya IELTS. Karena kalau misalnya mau ambil itu, kita kan harus dapetin nilai bagus. Nah, untuk dapetin nilai bagus juga kita harus paling nggak minum les gitu kan. Karena nggak ada uang buat itu, nggak ada. Karena biaya tesnya juga mahal, akhirnya nggak punya itu kan. Nah, ternyata ini nggak ada nih TOEFL sama IELTS, cuma nilai sekolah. Asik gitu ya. Nah, iya. Terus? Nah, kebetulan saya memenuhi syaratnya, jadi minimal kalau nggak salah 80 nilainya. Lolos. Akhirnya, dari berapa pelamar? Dari sekitar 20 ribuan, kurang lebih. Berapa orang yang diterima? 2 orang. Dari 20 ribu? Iya. Jadi dua itu orang diterima? Awalnya berkas, abis itu diambil sekitar 190 orang untuk mengikuti tes tulis. Tes tulisnya matematika dan bahasa Inggris. Terus diambil 190, diambil 22 untuk tes kesehatan dan psikologi. Abis itu terakhir tes wawancara 14 orang, diambil 2. Gitu. Jadi dari 20 ribu hanya 2 diterima, 1 diantaranya kamu? Ya. Satunya aku. Ya pokoknya hebat lah. Iya, gak usah dibanding-bandingin ya. Berarti ini kan pakai bahasa Jepang ya? Iya, pakai bahasa Jepang. Coba kasih sesuatu gitu misalnya apa penyemangat terhadap kami di sini tapi pakai bahasa Jepang. Nanti aku yang nilai. Minasan, konbanwa. Konbanwa, adik selamat malam. Watashi wa Jerome tomoshimasu. Indonesia kara maimashita. Watashi ni totte, chiisai koto ga daiji da to omoimasu. Naze ka to iu to, chiisai koto sae dekinakereba, moto okina koto wa dekinai no dewa nai deshou ka. Dagara, kore kara, chiisai koto ni chui shite, issho ni ganbarimashou. Go seichou arigatou gozaimashita. Banzai! Aku ni apa nih? Kepengen ngetop juga. Kepengen terkenal. Banget. Boleh nggak aku masuk ke YouTube-mu itu? Kamu kan udah aku undang di sini.